penjelasan tentang apa sebenarnya dimaksudkan dengan sagu hati dalam Islam yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Isteri ini selain daripada hak dia untuk menuntut apa-apa mak nafkah, dia juga boleh menuntut bayaran sagu hati mut'ah. Dia kata saya boleh tuntut hadiah daripada bekas suami selepas perceraian sebab saya nak mulakan hidup baru. Saksikan evolusi bisnis alaf baru dalam BizE. BizE, Sabtu ini pukul 6.30 petang. Warna ilmu hanya di TV1. Agrotech minggu ini, teknologi pemetaan drone bagi mengesan masalah tanaman dan teknologi tanaman terkini dalam rantaian pertanian sebuah pusat pelancongan agro di Rawang Selangor. Jangan lupa saksikan. Kerana bersama-sama kita pada petang ini dan kita telah sama-sama berbincang berkenaan dengan perkara yang berkaitan dengan kosmetik dan makanan. Dalam hal ini, Doktor, bila kita menyebut tentang makanan-makanan halal ini, adakah kita harus melihat kepada logonya ataupun sebaliknya kita boleh saja melihat kepada apa-apa yang ada pada ingredient itu? Kita dah ada yang mudah, itulah kita lihat kepada logo. Yang penting itulah kita tahulah logo ni logo halal JAKIM. Yang keduanya, kalau sekiranya logo daripada luar negara, jadi kita kena pastikan bahawa dia adalah logo daripada badan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Maksudnya itu kita boleh rujuk kepada portal JAKIM lah, halal.gov.my. Tapi kalau kita umpamanya orang yang ada kemampuan, tapi ini bukan semua orang ada kemampuan yang boleh membaca ingredient itu, yang boleh memahami dan boleh mengetahui, boleh semak puncanya sehingga dia ke asalnya, kepada asas dia, yang tu tak apalah. Itu utamanya kalau produk-produk yang tak berkaitan dengan apa ni, haiwan, itu mungkin bolehlah agak ringanlah nak berbanding dengan produk-produk yang berasas kepada haiwan. Baik. Terima kasih Doktor atas penjelasan itu. Apa kata kita lihat VT ini terlebih dahulu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak mampu mendahului sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Mari bersama-sama kita menjayakan misi solidariti sejuta Al-Quran agar manfaatnya dapat dinikmati umat Islam di seluruh dunia. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, marilah sama-sama kita menyertai kempen ini dengan mewakafkan naskah Al-Quran dengan harga RM38 senaskah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Baik, Doktor, kita masih lagi berbincang tentang berani berubah ini. Tadi kita bercakap tentang bagaimana untuk memilih kalau tak ada logo halal itu, kan? Tetapi dalam konteks umumnya lah, Doktor, ya. Sebab kita ni hidup dengan makan, bukan makan untuk hidup, tapi hidup dengan makan. Tetapi dalam memilih makanan itu sendiri, adakah di sana sumber daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh kita jadikan sandaran bagaimana untuk memilih makanan yang elok ni, yang baik ni? Sebenarnya
Islam ni satu agama yang mudah. Sebab Allah SWT dia ciptakan apa yang ada di sekeliling kita ni, kalau ikut pada hukum asalnya, ibahalah al-asl fil asyya, ibah asal pada suatu itu haruslah. Cuma ada certain saja yang Allah SWT haramkan. Allah Ta'ala haramkan babi, Allah Ta'ala haramkan yang tak disembelih dan seumpama dengannya. So jadi yang paling penting ialah dalam pemakanan kita adalah kita memakan makanan yang halal. Yang kedua, kita tinggalkan segala bentuk pemakanan yang syubhah, yang kita tidak ketahui statusnya. Dan yang ketiga, kita pastikan sumber rezeki dalam kita nak memperoleh makanan kita itu adalah daripada sumber rezeki yang halal. Itu juga penting. Bukan sahaja zat makanan itu halal, tapi sumber rezekinya itu juga mesti kita pastikan daripada sumber rezeki yang halal. Dan yang ketiga, mesti makanan yang tidak memudaratkan tubuh badan kita. Macam Ustaz sebut tadi tu, kita bukannya makan untuk hidup, kan? Kita hidup, apa yang kita bukannya hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kerana tujuan kita hidup ni untuk ibadah, untuk menunaikan amanah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mesti jangan memakan makanan yang boleh memudaratkan kita. Gula halal, boleh. Tapi kalau kita ni diabetik, kita hantam juga gula tu daripada biasa. Mesti memudaratkan. Mesti memudaratkan. Ataupun apa-apa juga makanan yang pihak berkuasa mengatakan dia boleh memudaratkan. So, baik. Dan sudah tentulah yang berkhasiat untuk diri kita. Jadi baik. Sebenarnya tak ada apa yang dikhaskan, tidak ada. Ikut syarak kan, benda tu tak ada mudarat dan baik untuk kesihatan kita, insyaAllah. Okay, itulah syariah compliance. Baik, terima kasih banyak Doktor atas perbincangan dan penerangan itu tadi. Saya kira perbincangan kita pada petang ini berani berubah bersempena dengan Mal Hijrah yang akan datang ini. Mari sama-sama kita pastikan apa yang kita ambil itu bersumberkan daripada sumber yang halal. Dan jangan lupa, seperti mana disebut oleh Doktor tadi, jangan guna daripada hasil rezeki yang tidak halal. Apa kata kita jadikan ini sebagai satu titipan nasihat untuk kita bersama, dan sehingga itu kita berakhir di sini. Terima kasih sekali lagi, Doktor, dan kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sungkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Surah Ali Imran ayat 8.
2023, genap 7 bulan Kerajaan Perpaduan mentadbir. Ini merupakan siri pertama laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan. Dalam siri ini, saya akan senaraikan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan Kerajaan Perpaduan dalam usaha membantu mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bagi pelajar-pelajar yang menerima tajaan dari GPA, sebelum ini allowance adalah RM1,000 sebulan. Kini, RM1,100 sebulan. Untuk pelajar sekolah, sebelum ini bantuan awal persekolahan sebanyak RM100 dan kini telah meningkat menjadi RM150. Sebelum ini, pelajar sekolah dan OKU perlu bayar tiket KTMB. Sekarang ianya percuma. Sebelum ini, nak mohon kemasukan ke universiti perlu bayar UPU online sebanyak RM15. Tahun ini percuma. Sebelum ini, anak muda mendapat e-dompet sebanyak RM150 dan sekarang meningkat ke RM200. Sebelum ini, bantuan prihatin rakyat diberi sehingga RM1,800. Manakala sekarang, sumbangan tunai rahmah diberi sehingga RM2,500. Sebelum ini, golongan muflis seolah tiada harapan. Namun sekarang, 130,000 rakyat yang muflis diberi peluang kedua. Sebelum ini, 35,000 orang guru kafar mendapat allowance sebanyak RM1,000 sebulan. Alhamdulillah, sekarang telah meningkat ke RM1,100 sebulan. Sebelum ini, Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafar dan guru takmir mendapat sumbangan sebanyak RM500. Sekarang meningkat ke RM600. Sebelum ini, pejabat awam mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 dan sekarang RM700. Para pesara kerajaan sebelum ini mendapat bantuan Aidilfitri sebanyak RM250. Manakala sekarang, RM350. Harga internet jalur lebar sebelum ini adalah RM89 sebulan dan kini golongan B40 hanya perlu membayar RM69 sebulan dengan pakej perpaduan. Sebelum ini tiada perubatan percuma di klinik swasta dan kini diberi perubatan percuma di klinik swasta terpilih. Kalau ingin lebih lagi, boleh dapatkan insurans dan takaful rahmah serendah RM5 sebulan. Sebelum ini tiada harga istimewa untuk makanan siap. Alhamdulillah sekarang ada menu rahmah serendah RM5. Sebelum ini tiada diskaun untuk barangan mentah dan harian. Sekarang ada jualan madani, diskaun sehingga 30% barangan mentah. Sebelum ini bantuan musim terkujung untuk pekebun berjumlah RM600 dan alhamdulillah sekarang meningkat ke RM800. Sebelum ini tiada bantuan khas Aidilfitri untuk pekebun, nelayan dan pesawah. Namun kini ada bantuan khas sebanyak RM200. Bukan itu saja, buat pertama kalinya RM60 juta duit pernah diagih kepada pesawah. Sebelum ini tiada. Sekarang pesawah mendapat tambahan RM250. Sebelum ini keuntungan bernas hanya untuk bernas. Namun kini di bawah Kerajaan Perpaduan, 30% keuntungan bernas diberi terus kepada pesawah. Ini tidak termasuk bantuan bulanan RM200 sebulan selama 3 bulan serta subsidi dan insentif harga padi, baja padi dan padi huma. Itu antara inisiatif Kerajaan Perpaduan yang berjaya dicapai hanya dalam tempoh 7 bulan pertama pentadbiran. InsyaAllah, Kerajaan Perpaduan akan terus memastikan rakyat Malaysia mendapat lebih banyak manfaat menerusi inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan kelak. Pada hari ini, 15 Julai 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jumi Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Ibni Almarhum Sultan Badri Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alustar Kedah. Majlis Gilang Gemilang dan Penuh Adat Istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Aminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarah menaiki kenderaan khas Bahtera Emas Lapis Suasa sejauh 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat berkumpul di sepanjang jalan
meraihkan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim diputerkan pada 28 November 1927 dan menaiki tahta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda. Salam Malaysia Madani, berita pagi 15 Julai 2023 bersama saya Syairul Islam. Pemimpin yang menyentuh isu 3R, kaum, agama dan institusi diraja perlu